Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rian Cikampek. Untuk video kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara merawat tanaman anggur skala rumahan yang ditanam di depan rumah yang sedang berbuah. Dan tanaman saya anggur saya ini ya saya buahkan secara bertingkat ya. Di sini tentunya ada perawatan pohon anggur yang sedang berbuah ya. Nah, seperti ini. Nah, satu batang tersiernya itu dia membawa dua dompol dan satu lagi dia membawa klaster baru ya. Nah. Seperti ini, satu tersier, dua dompol dan dia membawa klaster lagi. Bagaimana cara merawatnya? Nanti saya akan bagikan pengalaman saya pada teman-teman semua, ya. Untuk uh, caranya, saya lakukan Excel brick, ya, di bagian ujung batang tersier. Nah, ini seperti ini ya teman-teman satu batang tersier itu dia membawa dompolan anggur ini tiga dompolan ya dan saya lakukan exit break ya atau putus potes pucuk nah seperti ini ya batang tersiernya mengeluarkan klaster baru lagi ya seperti ini nah itu yang saya lakukan pada pohon anggur agar bisa berbuah berkala ya. Seperti ini dia itu batang tersiernya mengeluarkan lagi klaster baru ya. Agar tanaman pohon anggur itu subur, jangan lupa berikan pupuk ya. Untuk pemupukan saya lakukan seminggu sekali ya. Kenapa? karena kalau kita sering menyiram ya atau e, memupuknya seminggu dua kali itu buah anggurnya bisa e, mengalami pecah ya jadi saya lakukan e, pemupukan atau penyiramannya itu seminggu sekali ya. nah ini dia membawa klaster lagi ya jadi saya lakukan pemupukan e, seminggu sekali dengan stres air ya. Untuk pemupukannya e, saya berikan pupuk e, NPK Grower ya sama magnesium sulfat ya. Nah, itu untuk menjaga buah anggur ya tidak rontok ya. Seperti ini. Jadi, itu e, cara saya merawat dan pemupukan pada pohon yang sedang berbuah. Untuk teman-teman, jangan khawatir karena ini saya sudah lakukan e, berkali-kali, ya, pada pohon anggur saya yang sedang berbuah. Jadi, ini sangat aman pada tanaman anggurnya dan buah anggurnya. Dan nanti saya akan berikan berapa dosis ya, eh, pupuk yang harus diberikan pada pohon anggur. Ya. Terus pupuk eh, ini sangat murah ya, terjangkau eh, dan efisien ya untuk merawat pohon anggur yang sedang. Berbuah, ya. Nah, ini pupuk untuk merawat buah anggur, ya. Yang ini pupuk NPK Grower, ya, karena memiliki unsur fosfor dan kalium, ya. Itu sangat eh, baik untuk mendukung pembentukan buah. Saya kasih satu sendok makan, dan ini eh, magnesium sulfat, ya. Pupuk ini pupuk makro ya karena eh, dia memiliki unsur ya 16% magnesium dan 13% sulfat ya. Nah jadi saya kasih satu sendok eh, makan ya. Nah kedua pupuk ini eh, untuk merawat buah anggur yang memiliki formulasi untuk mendukung perkembangan buah. Memberikan nutrisi yang dibutuhkan selama pembungaan, pembuahan, dan e, pematangan buah. Nah, kedua pupuk ini yang saya berikan pada pohon anggur yang sedang berbuah, ya cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.